Terus habis. Habis. Habisan. Si kuat langsung kan. Habis. Coba lebih kuat lah. Putar ke tangan abang nih. Kemaksaan jadinya. Ya awalnya udah langsung kuat. Pum. Ngapain? Ya contoh. Bang mukul. Anas angkat tadi langsung angkat. Ah, ini udah selesai Nas. Apa yang diperpanjang? Contoh. Coba. Ini kan kita latihan. Kalau memang target Anas memang merusak, ini kurang aja Nas. Nah, coba putar lagi. Yang kayak Anas semula tadi. Nah, semula tadi kan mau, oke. Masih curi mengangkat tadi kan, coba angkat. Nah, terus. Ah, itu lah. Berongga tadi. Kalau bisa diselesaikan itu. Kalau bisa diselesaikan di sini, ngapain kita panjang, Mas? Nah, coba tahan di sana, topang kuat. Kaki Anas ini kekuatannya ya. Banyak gitu. Kita sama dengan PR di sini. Kita pilih main dulu. Coba Anas topang kuat. Nah. Sambung lagi kaki. Coba. Tekan. Tekan. Tekan ini. Ini itu ya juga. Bawahnya. Ah, bawah lagi. Ah, tuh. Untuk merusak ya. Nah, bisa lagi Nas. Kuat. Kuat. Nah, ini diginiin. Ah, tuh. Oke. Okay. Kalau orang silat baru tahu deh, Nas. Coba kuat. Eh. Sebab peyot tadi. Solusinya. Ini, itu makanya kita belajar. Nah. Bila kan udah ada, betul. Nah, jadi kalau untuk itu Nas, ini kan ada kecepatan, kecepatan, akurasinya harus ada gitu. Jadi kalau seandainya suatu masalah bisa di step pertama, ngapain kita sambung dengan step kedua? Misalnya ini posisi atau waktu timingnya gitu. Nah, ada kejadian ini ketika ground fighting atau dalam keadaan bawah. Nah, baru ada langkah-langkahnya lain lagi. Nah, itu beda lagi. Cuma kalau dia tadi, contoh Nas, kalau ini sudah bisa ada penyelesaian, ya secepatnya kan orang cepat. Kalau Anas bisa refleks cepat gitu, atau ini ya, atau ini ya, kebawahan siku juga sini ya. Nah, ini di bawah ke sini Nas, coba betul nggak? Topang Nas, ini siku. Siku yang tinggal Nas nih. Yang itu gratis. Bisa, Dinas. Kuatnya. Yang mana yang lupa tadi? Atau pang kuat, Nas? Pangan ada lari. Nah, lupa itu di sini, Nas. Nggak lari. Ini aja tuh.